Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Utusan Malaysia. Kes SRC penghakiman bertentangan Najib buka jalan lain untuk semakan semula sabitan hukuman. Putrajaya pasukan peguam bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak memberi bayangan akan memukakan permohonan semakan kali kedua selepas Mahkamah Persekutuan baru-baru ini menolak permohonan untuk menyemak semula sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta terhadapnya kerana menyeleweng RM42 juta dana SRC. Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah berkata penghakiman yang dilihat bertentangan oleh Dato' Abdul Rahman Sebli dengan tiga hakim yang bersidang telah membuka satu jalan lain dalam kes tersebut. Bagaimanapun beliau enggan mengesahkan jika akan membukakan permohonan semakan kali kedua atau tidak.